Malung dan maklum. Cak, siapa tu? Entahlah, Cik. Cak pun tak tahu. Tapi, Cik kenal tak kereta tu? Macam kereta Oni kan? Yelah, mungkin dia Abang Oni. Tapi, kenapa Cik tengok dia lain macam je? Yelah, Cak pun perasan. Macam susah kita nak berkawan dengan dia. Kenapa Oni tak datang? Dia ada aktiviti perkhidmatan kat sekolah. Pak Long mana, Mak Long? Dia ada kerja luar. Tengah malam nanti, baliklah Pak Long kau tu. Oh, macam tu. Noah, Mak Long nak pergi kedai kejap. Kalau kamu lapar, makan je apa yang ada dalam peti sejuk tu. Mak Long pergi dulu ya. Baiklah, Mak Long. Aku kena buat sesuatu. Ya! Yeah! Wah, aduh. Kuat, kuat, kuat. Bagus. Siapa lagi yang kena ni? Ya! Yeah! Aduh. Tenangnya aku kenakan mereka semua. Aku nak cari mangsa yang lain pula. Ha? Kok. Aduh, sakit sungguh punggung Tok Tam. Saya pun Tok Tam. Ada seorang budak lelaki lestik punggung saya. Siapa budak tu? Tok Tam. Tolong saya, Tok Tam. Tadi ada budak lelaki cuba memeranjatkan saya. Kamu pun kena juga? Dari mana budak tu datang? Tok Tam, kami rasa budak lelaki tu mungkin Abang Oni. Ya, Tok Tam. Budak tu kan nampak macam garang. Kalau macam tu, Cik, Cak, kamu berdua jangan keluar dari reban. Tapi, Ibu, kalau duduk lama-lama dan reban tu, tentu bosan. Nanti kita kekurangan makanan. Macam mana? Kamu semua jangan risaukan. Kita minta semua haiwan jantan carikan makanan buat sementara waktu. Baiklah. Kok. Yeah, dah kena. Yeah. Miau. Bilalah telur-telur aku ni nak menetas. Bosannya. Asyik terperap aja kat sini. Ha? Hai, Ibu Ayam. Hei, anak kucing. Apa kau buat kat sini, ha? Kau datang dari mana? Nama saya Kiki. Saya tinggal di sebelah rumah Tuan Makcik ni. Oh, Kiki. Kenapa jalan sorang-sorang ni? Mana Mak dan yang lain-lain? Saya bosan. Mak dan adik-adik tengah tidur. Jadi saya keluarlah jalan-jalan. Ish, bahaya tau jalan sorang-sorang macam ni. Makcik, kenapa makcik duduk di sini? Kenapa tak pergi bermain di bawah cahaya matahari di halaman sana? Makcik tak boleh keluar. Sebab makcik tengah eramkan telur-telur makcik ni. Apa yang Kiki terjengok-jengok ni? Kiki hairanlah. Makcik kan berat. Tak pecah ke telur-telur tu bila makcik duduk kat atasnya? Ih, dia ni. Pandai-pandai je cakap makcik berat, ya? Makcik ni gemuk sangat ke? Tak. Bukan itu maksud Kiki. Kalau makcik sentiasa duduk atas telur-telur ni, pasti makcik dapat anak-anak ayam yang berwarna kuning. Wah, mesti cantik kan? Dan telur-telur ni tak akan pecah kalau kita berhati-hati. Bunyi apa tu? Pelik aja. Tak pernah dengar pun sebelum ni. Wah, telur-telur tu dah menetas. Comelnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Semuanya cukup. Betul lah kata makcik. Semuanya warna kuning. Kiki. Terkejut makcik. Ha, inilah semua anak-anak makcik. 5 ekor. Comel kan? Comel. Lepas ni,
Dapatlah makcik keluar jalan-jalan. Dah lama sangat makcik bercuti. Boleh tak saya bermain-main dengan mereka? Saya tak ada kawan. Eh, mana boleh? Bahaya. Makcik tak izinkan. Kenapa aku tak boleh main dengan anak-anak ayam tu? Bukannya aku nak cederakan mereka pun. Eh, apa tu? Telur? Itu telur. Kalau aku duduk atas telur tu, mungkin aku pun akan dapat anak ayam yang comel tak lama lagi. Bertuah punya anak. Kat sini rupa-rupanya. Kenapa pula dia tidur atas bola golf tuan aku ni? Nak ke mana pula tu? Merayau je kerja kamu ni. Hati-hati. Jangan main jauh-jauh. Ha? Makcik. Makcik tahu tak? Tahu apa? Kiki tak cakap. Tak lama lagi saya pun ada anak ayam yang comel macam anak makcik juga. Mana Kiki dapat? Saya punya sendirilah. Telur tu pun bulat dan berwarna putih. Mengarutlah. Kucing mana boleh bertelur? Kucing cuma beranak sahaja. Tak silap saya, tadi mak saya cakap telur tu namanya bola golf. Alah, telur juga kan? Bola golf? Ya, lama juga saya duduk atas telur tu. Tapi masih belum menetas lagi. Kenapa makcik gelak sampai macam ni? Kelakar ke cerita saya tadi? Kalau telur tu, maknanya sampai bila pun ia tak akan menetas. Kenapa pula tak menetas? Kiki. Itu adalah bola, bukan telur. Kalau telur sekalipun, mustahil kucing boleh mengeramkan telur-telur ayam. Faham? Kenapa tak cakap awal-awal? Sudahlah tu. Janganlah menangis. Kiki boleh bermain dengan anak makcik jika Kiki boleh berjanji tak apa-apakan mereka. Betul ke? Baik, saya janji. Saya janji akan berhati-hati. Terima kasih makcik. Bu, ayah mana bu? Entahlah cik. Bu pun tak tahu. Tadi ayah keluar cari makan sama-sama bu. Tapi tengok, tak balik-balik lagi. Saya risaulah, bu. Mungkin ayah kena... Hei, kamu jangan cakap macam tu. Buat bu risau aja. Sekarang kamu semua adalah tawanan aku. Kamu tinggal di sini dan aku nak keluar cari mangsa ketiga. Ha, itu dia. Yah. Jis, tak kena. Yah. Mangsa ketiga mengena. Mak bu, tolong. Ada budak nak tembak saya. Budak yang muka celoring tu ke? Ya, mak bu. Mana perginya Tok Tam? Entahlah. Kalau waktu macam ni, Tok Tam akan datang ke sini sekali lagi. Tinggallah kamu bertiga di sini. Aku nak dapatkan tawanan keempat. Mak bu, kamu ada nampak suami saya tak? Jago? Dia hilang ke? Ya, dari tadi dia tak balik-balik. Saya pun cari Tok Tam. Dari tadi, tak nampak-nampak. Macam tu juga dengan Misai. Mungkin kerja budak nakal tu tak, bu? Mungkin juga, cik. Bu pun rasa macam tu. Tapi kita semua ni haiwan betina. Macam mana nak lawan budak tu? Kalau saya, saya tak berani. Kan cak ni anak jantan. Biarlah cak yang uruskan. Kamu tu kecil lagi. Bu tak izinkan. Tapi, bu. Kan saya ada... Yeah.
kelihatan muka kamu semua. Sesekali dera haiwan seronok juga. Cik, ada satu cadangan. Apa kata Cak dan Pak Bek jadi umpan dan kami berdua pergi tolong mereka? Apa? Shh, senyap sikit. Macam mana? Setuju? Baiklah. Sekali lawan juga kamu, ya? Bek! 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 Bersedialah. Yah! Cip, cip, cip! Ah, cip! Aduh! Sakitnya! Yah! Hei, Noah. Apa kamu buat ni? Aduh, sakit. Sakit, Mak. Nyam, nyam, nyam. Leganya. Cepat, kita keluar dari sini. Sakit, Mak. Kenapa ni? Luar tak buat lagi. Long, terima kasih. Saya balik dulu, ya. Aduh, sakit, Mak. Ha? Lawanya. Ish, ish, ish. Lawa juga ayah pakai pemerah pipi, ya. Yelah, Bang. Abang, Misai, Datuk Tam nampak ayu sekali. Dah. Kamu jangan nak ketawakan aku. Kalau aku dapat dah tu, aku patuk-patuk kaki dia. Kamu jangan marah, Jago. Lagi kamu marah, muka kamu makin lawa. Yelah, Ayah. Ayah nampak anggun sekali. Kamu jangan naikkan kemarahan Ayah, ya? Bang, tengok tu. Tengok tu. Muka Abang semakin naik seri. Mana budak tu? Geram betul aku. Sudah. Sudah. Jangan marah. Hai adik-adik. Jumpa kita lagi dalam segmen bersama Profesor Jampuk hari ini. Baiklah, Prof tak sabar-sabar untuk mengajar adik-adik di rumah mengenali haiwan yang menggunakan cengkerang untuk perlindungan, hidup di darat dan juga di lautan. Di antaranya ialah tiram. Dolphin, dolphin, dolphin. Boleh ejekan perkataan tiram pada adik-adik di rumah? Ya, Prof. Baiklah. Kejap, ya. Ya, saya sudah sedia. Tiram. T-I-R-A-M. Tiram. Ya, adik-adik. T-I-R-A-M. Bunyinya tiram. Terima kasih, Dolphin. Baiklah. Dalam bahasa Inggeris, tiram ialah oyster. Tam-tam, boleh tak kamu ejakan kataan oyster untuk adik-adik? Baiklah. Oyster. O-Y-S-T-E-R. Oyster. Ya, adik-adik. O-Y-S-T-E-R. Bunyinya oyster. Baiklah. Sekarang kita kenali pula jenis kerangan kedua, iaitu kepah. Ha, itu pun dia. Flamingo. Ya, Prof. Flamingo, boleh tak kamu ejakan perkataan kepah untuk adik-adik? Baiklah, kepah. K E P A H. Kepah. Ya, adik-adik. K E P A H. Bunyinya kepah. Ya, adik-adik. Di dalam bahasa Inggeris, kepah ialah mussel. Udaja. Ya, Prof. Udaja, tolong ejekan perkataan mussel untuk adik-adik. Baiklah. Mussel. M U S S E L. Mussel. Terima kasih, Udaja. Sama-sama.
Ya, sekarang kita kenali pula jenis haiwan darat yang menggunakan cengkerang untuk perlindungan diri, iaitu siput. Mod. Ya, Prof. Mod, tolong ejakan kata siput untuk adik-adik. Baiklah. Siput. S I P U T. Siput. Ya, adik-adik. S I P U T. Bunyinya siput. Di dalam bahasa Inggeris, siput ialah snail. Nini. Ya, Prof. Boleh tolong ejakan perkataan snail? Baiklah. Snail. S N A I L. Snail. Snail. S N A I L. Snail. Sama-sama. Baiklah, sekarang adik-adik sudah pun tahu bagaimana mengeja perkataan tiram, kepah dan juga siput. Dan juga dalam bahasa Inggerisnya, oyster, mussel dan snail. Baiklah, sampai berjumpa lagi. Nanti. Ha? Kenapa? Kejap, saya ada hadiah buat Prof. Ambil ni. Ah! Aduh! Ah, sampai di sini. Aduh. Ah, jumpa lagi.